اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين daripadanya itu dari
daripada dua perkara yang dia cerita itu dengan surga, tapi dengan catatan sabar. Nah, ini yang berat buat kita. Yang diambil adalah dua hal yang sangat disenangi sama manusia, dibutakin. Tadinya ngelihat jadi gawe. Berarti kira-kira bagaimana? Masya Allah, berat buat kita. Tapi sebetulnya di balik itu penuh hikmah. Ada seorang ulama, beliau ini mengarang kitab Sibtuturoh. Sibtuturoh itu kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, seorang wali min awliyaillah. Yang arah kita itu kitab Sibtuturoh tentang risalah Nabi Muhammad. Dari sejak dilahirkan, diambil, didesain sebagainya, sampai semua di situ. Di akhir hayatnya beliau minta, karena memang minta itu. Kalau kita pernah minta buta, dia minta buta supaya dibutakan kedua mata. Kenapa demikian? Karena setiap dia menulis tentang Rasulullah, silakan tidur mimpi ketemu Rasulullah. Besok begitu lagi dia tulis, dia ngarang tentang Rasulullah, malam ketemu lagi dengan Rasulullah. Begitu terus setiap hari, semakin lama semakin indah wajahnya Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah butakan mataku agar tidak melihat keindahan kecuali indahnya Nabi Muhammad. Dia minta kepada Allah agar dibutakan matanya, dia enggak mau lihat karena tidak ada keindahan kecuali indahnya wajah Nabi Muhammad. Semakin hari semakin dilihat, semakin indah wajah Nabi Muhammad. Semakin hari dilihat wajah Nabi Muhammad, semakin bercahaya dan bersinar wajah Nabi Muhammad. Itu yang dilihat sama dia, sehingga dia enggak mau lihat lagi wajah yang lain, indahnya lain itu enggak mau. Itu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam di dalam satu riwayat, ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, naik langit pertama, langit kedua, dan seterusnya, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan semua nabi dan lain sebagainya. Pada saat pulang dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad di langit yang kelima, ditaat oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Aku diperintahkan untuk umatku melaksanakan salat lima waktu. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, jangan. Umat saya badannya besar, umat saya badannya kuat dan kokoh. Kalau seandainya mendapatkan perintah itu, tidak akan mampu mengerjakannya. Balik lagi minta ya Muhammad, supaya dikurangi ibadah itu karena terlalu apa. Akhirnya diterima saran itu, datang lagi Nabi Muhammad minta kepada Allah. Karena cintanya dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dikurangin lagi. Begitulah berulang dan berulang berulang sampai akhirnya mendapatkan berapa waktu? Lima waktu diberikan oleh Allah, tapi tidak dikurangi pahalanya sebanyak 50 waktu. Yang kita kerjakan 50 waktu, tapi nilainya tidak kurang daripada 50 waktu. Kenapa kok ini berulang-ulang? Satu sisi memang Allah akan perintahkan 50 waktu, tapi di sisi lain, kenapa Nabi Musa selalu minta, minta balik lagi, karena setelah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, kembali dia ke bawah ketemu Nabi Musa, itu wajahnya bersinar, bertambah cahayanya lebih ini setelah berjumpa dengan Allah. Jadi dia balik lagi, tambah lagi. Nabi Musa tak mau ketinggalan, selalu pengen lihat, selalu pengen lihat.
indahnya wajah Nabi Muhammad. Subhanallah. Kemudahan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Saya pernah cerita di dalam maulid kalau saya tidak salah. Ketika satu malam Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad. Ketika dia sedang jahit wajahnya bajunya Nabi Muhammad, lampu dulu belum ada lampu seperti ini. Lampunya lampu tempel semua. Lagi asyik girang, Siti Aisyah itu melayani Nabi Muhammad itu luar biasa senangnya dia. Dia tidak makan kecuali makan bekas Nabi Muhammad. Dia tidak minum kecuali minum bekas Nabi Muhammad. Aisyah. Dia selalu menunggu. Bahkan pernah satu hari Siti Aisyah itu kangen rindu luar biasa karena Nabi perang. Ketika Nabi sedang berperang beberapa hari, jadi kerinduannya luar biasa. Enggak lama setelah beberapa hari pulang rombongan perang Nabi Muhammad. Ada gemerang kemenangan Nabi Muhammad. Sampai di kampungnya di Madinah, Pak Aisyah kira lagi mau pulang, kira. Akhirnya Siti Aisyah saking bilangnya udah sampai. Langsung dilayani dan lain sebagainya, diberesin dia bikinlah minuman. Bikin kopi. Setelah selesai kopi dikasih minum. Diminum sama Nabi Muhammad. Ini kopi yang dia buat. Nabi Siti Aisyah nemuin. Biasanya kalau udah setengah pasti Nabi ngasih. Ini udah setengah kok gak dikasih-kasih juga. Udah setengah nih minum teh, gak dikasih. Cuma Nabi Muhammad ditungguin lagi. Diminum lagi mana nih? Ya habis juga. Habis juga. Akhirnya gak sabar Siti Aisyah karena dia kopinya udah mau. Udah mau habis ngomong juga, mohon maaf ya Rasulullah. Biasanya engkau selalu menyisakan minum karena untuk aku katanya. Kok kelihatannya engkau haus amat loh. Ya, oh iya baik. Udah tinggal dikit mau tadi mau enggak? Diambil lagi, diminum lagi dikit baru dikasih. Tinggal apa? Tinggal dikit dikasih itu tuh Siti Aisyah sama Rasulullah. Akhirnya diminum sama Siti Aisyah saking kirangnya. Dia minum. Kaget dia. Baru kali itu ada kopi rasa garam. Rasanya asin. Paham gak dimaksud? Asin. Asal. Jadi ternyata Siti Aisyah salah ngasih. Saking girangnya datang ketemu Nabi Muhammad, rindu yang udah begitu mendara ini, datang nih buru-buru melayani saking girok, oh girok gak boleh, saking giroknya dia bikinin kopi, lupa bukan pakai gula, pakai apa? Pakai garam. Tapi emang Nabi akhlaknya luar biasa, gimana Nabi? Itu mana dia Nabi? Dikasih bikinnya sedikit, jangan banyak-banyak, biar gua aja. Masya Allah. Kita pulang kerja, Pak. Pulang kerja. Di kantor aku gomelin, Pak Bos. Lagi bahan, pulang macet. Udah begitu ditilang lagi sama polisi. Sampai di rumah, disiapin kopi. Pakai garam, kira-kira tuh gimana gitu. Ya Allah, kamu aja. Gue kau berarti punya bini dia begini. Dan Siti Aisyah itu senang. Dia kata Allah gak jadi dari Nabi Muhammad itu tentang itu. Dia jahit. Waktu dia jahit itu lampu kena angin. Terus apa? Mati. Gelap gak? Kaget Siti Aisyah. Saking kagetnya di jarum jatuh. Dia lambat dia cari. Jarum dulu ya kecil, kecil, nggak ketemu, nangis, nangis menjadi di Allah kali. Enak tertiba-tiba assalamualaikum Nabi Muhammad datang dari masjid, gila, siapa sih? Tu
jarum yang tadinya enggak kelihatan. Kenapa? Terpancar wajah Nabi Muhammad, ada nur, ada cahaya, kelihatan itu sudah. Apa kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Wajahmu bersinar, ya Rasulullah. Jarum yang tadinya enggak kelihatan, ada engkau masuk keluar tuh cahaya, kelihatan tuh jarum. Beruntung benar orang yang bisa melihat wajah engkau, ya Rasulullah. Beruntung. Apa kata Nabi Muhammad, wa'idun bima dari Rabbi yawmal qiyamah. Maaf, Pak Isya, nanti ada sebahagian umatku yang tidak bisa melihat wajahku. Jadi ternyata tidak semua umatnya Nabi Muhammad bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai kata Nabi, wa'idun liman la yarani yawmal qiyamah. Celaka, nanti ada sebahagian umatku yang tidak bisa melihat wajahku. Nanya Siti Aisyah, siapa dia ya Rasulullah? Rugi benar dia tidak bisa melihat wajahku. Jangankan syafaat Nabi Muhammad, wajahnya saja tidak bisa dapat. Tidak bisa dilihat. Siapa orang itu ya Rasulullah? Tanya mana dia? Apa kata Nabi Muhammad? Bacanya habis. Yang pertama, dalikus sholat, orang yang suka meninggalkan, jangan harap bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Orang yang suka meninggalkan sholat, jangan harap. Dalikus sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku kata Nabi Muhammad, dia tidak akan bisa melihat wajahnya. Hukum kedua itu durhaka orang itu. Satu di antaranya manzukir bintahu fadlam yusolli alaihi. Orang yang apabila disebut nama aku tapi tidak mau bersolawat sama aku dengan harap nanti dia bisa melihat wajah. Orang yang gak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa dia mendapatkan. Alhamdulillah. Makanya solawat yang tidak bisa ini pak bisa jadi kata Nabi Asiru min as-salati 'alayya fa inna salata 'alayya nurun fi qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Nabi bilang as-siru min as-salati 'alayya, perbanyak oleh kamu berselawat kepadaku kata Nabi Muhammad. Fa inna salata 'alayya, karena sesungguhnya selawat kepadaku itu nurun fi qabri, dia akan bisa menjadi cahaya di dalam kubur. Wa nurun 'ala sirat, akan menjadi cahaya ketika melewati jembatan Sirat. Apa urut berjalan? Ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak mau. Al-Imam Al-Hadim Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang malam dia menulis tentang risalah Nabi Muhammad Sintuturor. Jadi maulid itu banyak, ada maulid Tarjibai, ada Sintuturor, ada Barzanji, ada semua. Adik-adik sama beliau setiap selesai malam dia istirahat, malam ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Besok tulis lagi, malam ngimpi ketemu, selalu didatangi oleh Nabi Muhammad. Mimpinya Nabi Muhammad adalah hak nyata. Kenapa? Iblis setan tidak bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad. Jadi setiap orang yang bisa mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, benar. Benar. Semua orang yang bisa mimpiin Nabi Muhammad, orang yang bagaimana? Ada orang dia mau buatin kartu. Ini bilang pagi-pagi, alhamdulillah gue seorang mimpi Nabi Muhammad. Masya Allah. Minta buka matanya sedas. Diminta yang Allah Ali bin Muhammad bin Husain al-Ausi, ya Allah, bukakan mataku ya Allah, agar aku tidak bisa melihat keindahan selain indahnya wajah Nabi Muhammad. Nggak mau yang lain. Padahal ikhlamnya dua buah mata ini merupakan satu musibah yang sangat apa? Besar buat kita. Sampai-sampai Nabi
makan, bukannya dibukain makannya. Asobaro, lalu dia apa? Dia sabar. Gak kurang ibadahnya. Dibukakan mata tetap Allah Akbar. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masih ingat kisah kemarin Ibrahim bin Adham bin Mansur, seorang ulama besar, baginya jelas ulama yang cukup terkenal masyhur di kalangan ulama-ulama sufi, Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Satu hari beliau dinasehat mendapatkan pelajaran berharga bukan dari seorang ulama. Dia mendapatkan satu pelajaran bukan dari seorang Syekhul Khabir, bukan. Tapi dia mendapatkan itu pelajaran justru dari orang yang cacat. Ketika dia sedang berjalan di tengah-tengah paksa, dia lihat, ya Allah, di pojokan Pak, ada orang tangannya buntu, kakinya cacat, matanya buta. Akhirnya Ibrahim nanya, Tuhan, maaf Tuhan, engkau mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang besar yang telah engkau berikan. Engkau mesti memberikan karunia yang besar, ingat aku. Padahal matamu buta, tanganmu buntu, kakimu lumpuh, badanmu benar-benar koreng. Tapi engkau masih mengatakan terima kasih ya Allah, engkau masih memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada aku. Apa nikmat itu? Orang itu bilang, alhamdulillah, mata saya buta, tapi Allah masih memberikan hati dan mulut saya, sehingga hati ini masih ingat kepada Allah dan mulut ini masih bisa berzikir kepada Allah. Ya Allah, luar biasa. Kita yang matanya melek, tangan kita utuh, kaki kita utuh, berat bentar kita mengucapkan syukur kepada Allah. Diambil matanya, fasal marah, tapi dia sabar. Padahal mata ini nikmat, bagaimana mungkin dia bisa ibadah membaca Al-Quran kalau tidak ada mata? Bagaimana dia bisa melangkahkan kakinya menuju masjid kalau matanya tidak terlihat, buta matanya? Bagaimana dia bisa tawaf mengelilingi Ka'bah kalau buta matanya? Bagaimana dia bisa Safa Marwah jalan sa'i di tempat sa'i? Bagaimana dia bisa melaksanakan ritual ibadah kalau kedua matanya ini? Tapi dia sabar dengan diambil pujian itu. Kata Allah, iza ibtalaitu abdi bihabibataihi, apabila aku memuji seorang hambaku dengan membutakan kedua matanya, fasabara, lalu dia sabar, awwatuhu minhuma jannah, maka aku akan gantikan kepada orang itu minhuma, daripada dua matanya yang aku butakan, apa gantinya? Al jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja dibutakan dia, sengaja dipatahkan kakinya, sengaja dibuntungkan tangannya buat orang-orang yang beriman. Kata Allah SWT, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi 'abdihi khairan ajalahu al-'uqubatu fi dunya. Ini Nabi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan sama hadis ini, di lain hadis, iza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, ajala lahul uqubata fi dunya, maka Allah segerakan tuh siksanya itu di dunia. Allah segerain, kalau Allah sayang mahabbahnya, Allah segerakan siksanya itu justru di mana? Apa siksanya? Disakitkan dia, dibutakan matanya, kakinya diinginkan, tuh betul siksanya. Allah cabut itu semua supaya dia gak dapatkan siksa nanti di yaumil qiyamah. Jadi Allah sikrakan siksanya justru di mana? Di dunia. Ketika dia jatuh sakit, dia buta matanya, kakinya dan lain sebagainya, kemudian dia sabar,
maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Allah Nabi, wa idza faradallahu bi 'abdihi syarr, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hamba-Nya. Kalau tadi menghendaki apa? Kebaikan. Allah kalau menghendaki kejelekan kepada hamba-Nya, amsakar anhu bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Allah tahan tuh. Sengaja Allah. Allah tak berikan kesuksesan di dunia, tapi Allah tahan itu semua dosa sampai dia mati. Makanya jangan heran Pak, tiap malam main kartu badannya sehat. Ada yang begitu? Jangan heran kalau seandainya emang amsaka anhu bizambihi, Allah tahan. Beda sama orang yang beriman, beda sama hamba yang disayangi oleh Allah. Kalau Allah sayang masalah hamba, justru ajal dan Allah berhukuman di hidupnya. Allah sikrakan tuh siksa di dunia, penderitaannya di dunia Allah kasih, supaya nanti di akhirat dia enggak dapat enakan di dunia apa dengan di akhirat tuh siksa. Halo? Enakan di dunia apa dengan di akhirat? Musuh takmur lu sih dong. Hadis selanjutnya, wa an Athaa' ibn 'Abd Rabbah qala qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala ulika imra'atan min ahli al-jannah, fa qultu bala, qala hadhihi al-mar'atu sawda', ataki an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa qalat inni usra'u wa inni atakassafu fa'allah ta'ala bi, qala in syi'ti sawarti wa la fil jannah wa in syi'ti ka'udullah ta'ala an yu'afiyaki, fa qalat asbiru, fa qalat inni fa qalat inni atakassafu fa'allah alla atakassafa ma da'ala, muttafaqun alaih. Insyaallah. Hadis selanjutnya, jadi seorang sahabat Allah bin Abi Rabbah berkata, dia qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abi Rabbah telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, ala ulika imra'atan min ahli jannah. Nabi nanya, kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah satu hari bertanya kepada kami para sahabat, ala ulika imra'atan min ahli jannah, maukah, kata Nabi, aku tunjukkan kepada engkau imra'atan, seorang perempuan min ahli jannah, maukah aku kasih tahu kepada kamu sekalian, kata Nabi, ada perempuan min ahli jannah termasuk daripada ahli surga insyaallah. Qala, kemudian berkata ini sahabat, fakultu, maka aku berkata kata Abdullah ibn Abbas, bala, mau ya Rasulullah, pengen tahu perempuan yang mana kira-kira yang menjadi penduduk, menjadi ahli surga. Qala, Nabi bilang, hadihil mar'atu sawda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah perempuan, seorang perempuan sawda yang hitam, perempuan yang hitam, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang telah datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian perempuan ini ngomong, apa kata perempuan ini, inni usra'u wa inni atakassafu fa'allah ta'ala li, ya Rasulullah, inni usra'u, maaf ya Rasulullah, saya ini kena penyakit epilepsi. Apa ya penyakit? Ayan. Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan ya Rasulullah. Terus, wa inni atakassafu, dan sesungguhnya gara-gara penyakit ini, kalau lagi kaku jatuh, suka terbuka pada diriku. Allah ta'ala li, tolong ya Rasulullah, doain saya. Kata Nabi,
kami perempuan. Tolong doain saya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi? In syi'ti sawrati walakin jannah. Kata Nabi, ya fulana, perempuan, kata Nabi maksudnya, in syi'ti, jika kamu mau, sawrati engkau ini apa namanya, sabar, jika kamu sabar dengan sakitmu itu, ya, walakin jannah, engkau pasti akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti, da'udullah ta'ala an yu'afiyaka. Tapi jika kamu pengen doa dari aku akan doain supaya kamu jadi sehat. Paham kan maksudnya? Kalau kamu sabar dapat surga. Kalau kamu sehat, apa namanya? Kalau kamu pengen minta sehat didoain sama aku akan doakan. Insyaallah sehat. Kita sakit gitu. Kayak begini. Surga, kalau kamu sabar surga, atau kamu aku doain cukup. Nah, kira-kira yang kita pilih mana? Kira-kira mana? Sembuh juga. Seringkali kalau saya lagi ayah, kampungnya ayah saya, pirasi saya jatuh, kampung, jatuh saya. Kalau saya sadar, Allah saya terbuka, ya Rasulullah. Tolong doain, ya Rasulullah. Fathullah ta'ala li, doain aku, ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Baik. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu, lakil jannah, kamu pasti dapat surga. Tapi jika engkau pengen sembuh, aku akan doakan engkau sembuh. Mau pilih yang mana? Faqalat, kemudian perempuan ini bilang, asbiru ya Rasulullah. Saya pengen sabar aja dah. Kalau begitu pengen apa? Halo? Berarti dia pilih sakit, pengen sehat, pengen sembuh. Kalau begitu saya sabar aja dah. Biarin sakit siapa apa yang penting dapat. Tuh. Pilihan. Makanya kata Nabi itulah ahli. Dia sabar dengan penyakit. Dia sabar padahal dia tahu doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Dia tahu bahwa kalau Nabi doain, Nabi semuanya mulia. Tangan mulia, mulut mulia, mata mulia, kaki mulia, semua wajib kita meyakini ahli sunnah wal jamaah, paham ahli sunnah wal jamaah, wajib mengiktikadkan bahwa semua yang ada pada diri Nabi Muhammad lebih mulia dari segala galanya. Wajib kita. Doa, kabul. Semuanya itu. Dia tahu itu kalau didoain sama Nabi pasti dia baik. Dikabulkan sama Allah. Tapi Nabi tanya, ente mau pilih apa? Jika engkau mau surga, sabar. Jika engkau pengen sembuh, aku doain. Maunya yang mana? Aku pengen sabar ya Rasulullah. Artinya dia lebih baik apa? Sakit. Dia akan sabar. Ya, Masya Allah. Fakal banget. Kemudian sabar lagi. Satu masa berkata lagi ini perempuan ini atakas sabu ya Rasulullah. Aku sering terbuka auratku ya Rasulullah. Fadullah, maka doakanlah Allah atakas sabu agar aku tidak tertutup auratku. Gitu. Biarin dia sakitnya Pak. Tapi bisa enggak kalau sakit jatuh tuh ayat auratnya? Satu. Di sini diajarkan kita bahwa sabar itu macam-macam. Ini namanya sabar indah Tuhan. Sabar dalam ketaatan. Bahwa sabar itu ada as-sabru indah musibah. Ada as-sabru indah maksiat. Was-sabru indah Tuhan. Ada sabar dalam musibah. Sakit, gempa,
dan lain sebagainya, itu namanya sabar dalam musibah. Gitu. Ada as-sabru indat maksiat, ay indat tarkil maksiat, yaitu sabar ketika meninggalkan maksiat. Tinggalin maksiat gampang apa susah? Hah? Halo? Susah. Ini kita jangan pikirin maksiat-maksiat yang kira-kira maksiat ini yang gede-gede aja. Maksiat itu bukan hanya minum. Maksiat itu bukan hanya kita main judi. Maksiat itu bukan hanya ini. Maksiat ini ada maksiat lahir, ada juga maksiat batin. Berat pak, jaga mulut berat. Hah? Berat. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj dilihatin surga neraka. Ketika dilihat surga, kaget Nabi. Turun pulang panggil Ali. Ali, ra'aitu maktuban 'ala babil jannah. Ali, ketika aku lihat surga, aku lihat di depan pintu itu ada tulisan di pintu surga. Apa? Anta muharramatun 'ala kulli bakhilin wa 'aqil wa namamin wa qad. Jadi ketika Nabi naik Isra Mi'raj lihat surga, ada tulisan. Apa tulisan di pintu Ka'bah? Anta muharramatun ka surga diharapkan ala kulli bakhilin. Pertama, surga diharapkan atas orang yang bakhil. Orang yang pelit, demi Allah diharapkan dia masuk ke dalam surga. Itu penyakit yang paling berat ini. Iya, tahu bakhil Pak. Pelit. Pelit sama pelit. Boleh kasih rek. Korek. Belum Pak. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah wa qaribun min an-nar. Orang yang pelit jauh sama manusia, jauh sama rahmat Allah, jauh sama surga, dekat sama neraka. Anta muharramatun 'ala kulli bakhil. Surga diharapkan buat orang-orang yang bakhil wa 'aqil. Kedua, surga diharapkan buat orang yang durhaka sama orang tua. Wa namamin, surga juga diharapkan buat orang yang suka mengadu. Enggak judi dia. Enggak bunuh orang. Tapi disarankan surga, kenapa? Mulutnya. Paham apa maksudnya? Jadi jangan gambarkan bahwa maksiat itu adalah merupakan yang besar-besar aja. Enggak. Nabi Imam ceritain orang riba, adu domba orang, masya Allah. Nabi lagi jalan masjidin Abu Bakar, Abdullah ibn Abbas, Utsman ibn Affan, lewat satu tempat. Ketika satu tempat lewat, berhenti, ada dua kuburan. Nabi diperlihatkan, diperdengarkan oleh Allah, ada dua kuburan. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qabriyain, ada dua kubur dilewati oleh Nabi Muhammad, wa innahuma yu'adzabani. Ternyata dua kubur ini sedang mendapatkan apa? Siksa di dalam dua kubur ini. Padahal ma yu'adzabani fil kabir, di azabnya ini dua kubur bukan karena dosa yang besar. Kalian begitu aja disiksa di dalam kubur, kira-kira yang tiap malam banting kartu gimana? Allah Akbar. Kalau yang hanya sekedar kepo, kan kemarin kita belajar tentang apa namanya? Najis. Tentang najis. Pasal tentang najasah wa adaratiha. Pentingnya luar biasa. Tentang najis dan juga tentang menghilangkan najis. Berapa banyak di antara kita ini yakin diri kita kelihatannya udah bersih, gak tahu di pakaian kita masih ada apa-apa. Karena salah cara nyucinya. Kita lupa sembahyang di rumah kita kelihatannya bersih, padahal semuanya kenapa? Karena salah ngepelnya. Kemarin dibahas kan? Dibahas tuh kita yang kayak begitu. Termasuk kencing pipis lah. Makanya sunnah. Ini orang masuk suatu ini nih karena apa? Wakana istibrak ifil baul. Karena dia tidak bersih di dalam kencingnya itu. Kencing. Istiqomah itu sunnah, bis kecil.
Ini ada orang dikunci. Siapa berisik kamu sendiri? Bukan berisik lelunya, oh. Itu yang maksudnya. Disuruh tuh sudah. Ini berisik apa sih ngerti berisik? Bukan berisik yang panggil dia. Lagi lah tapi lalu aku sudah kaji. Mesti di nah itu mesti ditekan nih. Makanya kalau orang mati jenazah itu pak harus ditekan supaya kotoran-kotoran tersisa keluar. Kenapa kok mesti ditekan? Kalau dia nggak bisa nafas sendiri. Itu dalam kita melihat perbandingan dijelasin terketar-ketar itu di situ dalam cara mandi jenazah belajar atau kita mandi jenazah ya ini yang mana orang tua anak mudanya gagal cara habitasi masya Allah udah 3 hari itu jenazah belum dikubur udah 3 hari saya tanya kenapa belum dikubur ya belum dikubur ya sebayangin belum ya belum sebayang mandiin belum. Ada tukang mandi di sini ada. Lah, Imam Syafi'i enggak boleh tuh sampai 24 jam harus mandi. Ini yang lagi dipikirin. Emang kenapa? Justru yang mati yang tukang mandi ini. Ya, ya, ya. Jadi kita tak boleh anggap itu dosa. Ini orang perempuan dia berusaha sabar di dalam ketaatannya. Dia pengen jangan sampai terurai dia punya aurat. Dia nggak mau terbuka auratnya. Doain ya Rasulullah. Saya kena penyakit ayah. Kalau kita saya lagi kena kambuh nih, kadang-kadang saya sadar bangun ya Allah, aurat saya udah pada kebuka semuanya. Saya malu ya Rasulullah, doain supaya jangan ini. Kata Rasulullah, berarti orang baik apa kagak? Ini orang baik, dia gak mau terbuka auratnya. Sakit aja dia gak mau, masya Allah. Sekarang digumbar ke aurat di mana? Ngaji mah ngaji gitu. Belajar mah belajar. Seminggu berapa kali tahu kita ngaji? Malam ini di sini, pagi di sini, siang di sini. Tapi kita tidak pernah menghargai ilmu. Kita tidak pernah mau memuliakan ilmu. Bagaimana bisa berkah itu ilmu sama kita? Bagaimana ada manfaatnya ilmu? Sementara kita tidak pernah menghargai dan menghormati ilmu. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim di sana dibilang. La yanfa'ul ilma illa bita'zibil ilmi wa ahlihi wa ustadhi. Tidak akan bisa kamu sampai kepada manfaat ilmu. Tidak akan bisa kamu meraih keberkahan ilmu. Illa bita'zibil ilmi. Kecuali kamu harus bisa menghormati ilmu. Ilmu hormatin. Jangan belajar doang tapi ilmunya gak ada yang ini orang hormati ilmu. Dia tahu. Dia ngaji, dia dengar dari Nabi Muhammad bahwa yang namanya aurat perempuan dari sini ke sini, namanya aurat laki dari sini ke sini diajarin. Kalau ngaji diajarin ya, diajarin. Dia tahu dia ngaji, tapi besok dia nggak pakai. Dia nggak ikut tuh namanya dia nggak menghormati ilmu. Dia nggak bisa menghormati ilmu. Wa ahlihi. Bukan hanya menghormati ilmu, tapi menghormati ahli ilmu. Ahli ilmu siapa? Siapa ahli ilmu? Ulama. Hormati ulama. Muliakin ulama. Siapa aja? Jangan kita fanatik mengguru. Kita terlalu kadang-kadang fanatik sama mengguru. Artinya gak mau kita belajar sama yang lainnya, pokoknya kalau lu pada kata ngaji mau guru gua Islam lu kata tapi benar jangan. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadrani gurunya gak banyak kok 700
bahasanya. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, seorang ulama besar asal Indonesia, lama di Mekah, asal Padang, luar biasa. Beliau itu, masya Allah, masya Allah. Kalau doain, mintain air, sumurnya doain. Kalau satu-satu capek, sumurnya. Jadi fakir di sini pada ini. Satu hari beliau datang ke kunjung ke almarhum Mahfud Abi Haji Hamid di apa namanya? Rokajaja. Beliau datang. Tentu beliau datang ingin menyampaikan ijazah haji. Ada di Indonesia. Di telepon dari Mekah. Apa benar Syekh Yasin ada di Indonesia, Jakarta? Nah, iya ada. Nah, benar ya, di Mekah ada. Di Mekah ada. Di Madinah ada. Terus saya Muhammad Yasin. Ah, ya Allah. Beliau jaga benar ya. Tuh lama, ngajinya sampai 700. Guru kita berapa? Jangan hormati semua ulama. Insya Allah. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Muliakan hormati itu ulama. Karena sesungguhnya mereka itu para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang menghormati ulama, maka sungguh dia telah menghormati Allah dan rasulnya. Kita belum termasuk bisa menghormati Nabi. Kita belum termasuk golongan menghormati Rasul. Kalau kita belum menghormati siapa? Karena kunci kita kepada Nabi Muhammad, kunci kita kepada Allah adalah ulama. Benar, Nabi pernah mengatakan, "Tarakku fikum amroini." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka engkau tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnah Allah. Tinggal Nabi Muhammad, tinggalin dua. Sebenarnya buat siapa ini? Dua hal ini buat siapa? Buat orang-orang yang mengerti, orang yang alim. Enggak boleh dia berpindah kepada dua ini. Perbuat kita orang yang awam, apa bisa langsung kepada Al-Quran? Bisa? Apa bisa langsung kepada hadis? Jangan lagi suruh matiin. Suruh baca ilmunya. Bagaimana mungkin kita bisa kenal sama Nabi Muhammad? Mesti ada yang menghantarkan kita kepada Nabi Muhammad. Mesti ada yang menghantarkan kita kepada Allah. Siapa? Maka yang dikatakan lauda rabbi ma aradtu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mungkin kenal siapa guru kita. Apa dia? Siapapun dia. Apalagi kalau seandainya nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad, juriannya Rasulullah. Masya Allah. Memandang ulama ibadah, salaman kepada ulama, duduk sama ulama, sampai-sampai kata Nabi, mazal aliman faka'ana mazalani wa man shafaha aliman faka'ana ma shafa'ani wa man jalasa aliman faka'ana ma jalasa di dunia. Allahumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi, mazal aliman, barang siapa yang berziarah ke orang alim, barang siapa yang berziarah kepada seorang ulama, faka'anna mazaroni, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa masofaha aliman, faka'anna masofahani. Siapa orang yang bersalaman kepada orang alim, seakan-akan dia bersalaman dengan aku, kata Nabi Muhammad. Wa manjalasa aliman, orang yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk sama aku, kata Nabi Muhammad. Insya Allah, tuh kita begitu. Saya tak harus ini mohon maaf, tidak ada maksud yang dari yang sudah semua. Besok kalau tujuh banyak pulang kan, banyak kakak sengaja. Sengaja kita undang, kita hadir semua segala macam. Cukup duduknya kita bersama dia sudah mendapatkan nilai yang sangat besar yang datang. Insya Allah. Besok kita datang. Ya, nah, kembali kita. Jadi ini orang perempuan ini suruh milih. Dia kena penyakit seperti itu, sabar. Sabarnya dalam apa? Dalam menjaga ketaatan dia sama Allah. Bukan karena penyakitnya.
Yang dia takutkan, dia khawatirin kalau dia lagi kambuh, kadang-kadang auratnya kebuka. Itu ruang yang Rasulullah yang saya takuti. Berarti dia sabar di dalam ibadah kepada Allah. Ya, insya Allah. Al-Hadisus Gimbira Akhiri Wallahu A'la Bisa Sir Hadis ini kemudian ada manfaat yang penting. Al-Fatihah. Ya, insya Allah. Ya Yeah.